Hanya 30 kenderaan dibenarkan untuk satu-satu tayangan bagi pawagam pandu masuk yang dijangka bermula 24 Julai ini. Malah pembelian tiket wayang, makanan serta minuman hanya boleh dilakukan secara dalam talian. Maklumat yang kami perolehi, lokasi pawagam pandu masuk ini terletak di Matik Jalan Ampang, Ibu Negara. Sebenarnya perancangan kami ialah untuk mempackagekan together dalam pembelian tiket. Jadi kalau orang beli tiket pengubayang outdoor cinema ni, driving cinema, dia akan dapat together makanan dan minuman dalam package dia. So dengan cara ni kami boleh mengurangkan pergerakan pada hari siaran atau tayangan, pergerakan untuk orang beratur pergi beli makanan and things like that. Tapi of course kami juga akan sediakan pilihan untuk mereka membeli makanan di tempat lokasi kalau dia nak tambah. Kalau package dah ada, dia still lapar, dia nak tambah lagi, boleh. Jadi SOP yang kami akan buat ialah di mana pekerja kami yang memang memakai PPE atau pelindung dan sebagainya menghantar makanan ke kereta mereka. Kami tak nak mereka beratur untuk membeli makanan. Antara yang perlu dipatuhi, pengunjung perlu berada di dalam kenderaan masing-masing, penjualan makanan dibuat secara online dan pengambilan makanan secara pandu lalu. Petugas relay juga perlu ditempatkan untuk mengawal pergerakan pengunjung.